Mencari pekerjaan kini memang bukanlah hal yang mudah bagi banyak orang. Bahkan kini, para sarjana pun sulit mencari pekerjaan. Namun, belum lama ini seorang wanita dengan akun @ik.anisamal mengunggah momen saat ia mampir ke sebuah restoran di Bandung yang sebagian besar karyawannya justru lansia. Video yang diunggah semalam ini pun viral di TikTok dan mencuri perhatian warganet. Banyak yang memuji pemilik resto dan ingin berkunjung ke sana. Wanita itu tak menyangka, karyawan di sebuah restoran di Bandung ini mayoritas karyawannya adalah lansia. Biasanya, orang cenderung akan mempekerjakan anak muda alih-alih lansia karena dianggap lebih produktif. Namun, sebuah restoran di Bandung ini berbeda. Sebagian karyawan yang bekerja di tempat ini justru orang-orang tua, salah satunya kakek yang sedang menerima pesanan ini. Meski sudah berumur, para karyawan lansia ini tampak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Mereka juga bisa melayani pembeli dengan ramah dan baik, tak kalah dengan para karyawan muda.